Malam tadi pelakon Syuib selamat disatukan dengan wanita pilihan hatinya Wani, Wati Hanafiah. Ibu kepada pelakon tersebut Salamia Jalani meluahkan rasa syukur anaknya itu terbuka hati untuk mendirikan rumah tangga lagi. Memetik gempak, Salmiah berkata bukan mudah untuk Syuib menerima wanita lain dalam hidupnya selepas pemergian istrinya Siti Sarah. Alhamdulillah syukur sangat sebab Syuib dah terbuka hati terima orang lain dalam hidupnya sekaligus menggantikan ibu untuk anak-anaknya. Sebelum ini tidak dinafikan, dia tidak yakin untuk berumah tangga lagi karena dia bukan saja memikirkan tentang dirinya, malah anak-anaknya juga. Saya nasihatkan kalau dapat pasangan yang baik apa salahnya. Ternyata Wanit Wati seorang wanita yang baik serta bersabar dengan anak-anaknya, katanya. Dalam pada itu, Salamia berkata Wati juga mempunyai banyak persamaan dengan arwah Siti Sarah, serta berharap hubungan anak dan menantunya itu akan berkekalan. Ciri-ciri Wati ini sebenarnya banyak dengan arwah Siti Sarah. Yalah, saya pun bukannya orang baik. Kalau saya tak suka, saya terus je marah. Tapi dia macam arwah, kalau dia marah, dia masih lagi datang kepada kita dan meminta maaf. Sikap lucu yang sama dengan arwah adalah Wati ini pelupa. Kalau tengok telefon tu, dia akan fokus sampai tak peduli orang panggil. Tapi saya selalu ingatkan dia, tak boleh begitu. Lagi satu, apa yang sama adalah dia seorang yang suka melayan saya setiap kali datang ke rumah. Seperti arwah juga, saya teringin hendak makan apa-apa. Dialah orang yang sibuk dapatkan atau masakan untuk saya, katanya.